Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Upcam Channel. Channel yang jarang-jarang upload video ya. Udah hampir 2 minggu kena tipes. Jadi nunggu kamar sementara. Alhamdulillah sekarang udah sehat, bisa explore lagi. Dan kali ini kita berada di Kampung Suku Jawa, masih di dalam Kota Tulungagung. Sebenarnya pagi-pagi udah nyampe lokasi ya, berhubung cuaca hujan ternyata lur. Jadi kami harus berteduh dulu, ngopi-ngopi dulu, nunggu cuaca cerah dulu ya. Ternyata sampai jam segini masih mendung. Ini terbungkus mendung, gelap. Dan sekarang kita mau keliling kampung suku Jawa yang berada di Tulungagung, lebih tepatnya di Pagerwojo ya. Ini benar-benar sunyi. Jam segini jarang-jarang ketemu orang. Mungkin mayoritas penduduk sini aktivitasnya di ladang-ladang lagi, peternak sama petani. Dan ini rumah pertama yang kami cari video masih nggak kerja. Moga-moga-moga. Di bahan konten. Tadi ketemu satu orang ya kawan. Ternyata udah pulang dari ladang katanya. Ini kalau motor pun kayaknya susah katanya. Bener-bener sunyi, masih asri, jauh dari polusi kayaknya di sini ya. Ini sekitar jam 10:30 pada hampir tengah hari, tapi nggak ada orang. Pintunya masih tertutup. Ini rumah udah pada permanen beton ya, cuma material mobil nggak bisa masuk. Dipikul apa ya materialnya? Kami harus turun terus. Di sana ada rumah lagi. Masih tertutup juga pintunya. Baru hujan kawan, jadi licin. Apalagi ini bebatuan ya. Harus ekstra hati-hati. Gak ada orang ya. Masih tertutup juga. Kita lewat sini, kita lewat sini. Bener-bener asri, sejuk, apalagi tambah barusan hujan ini ya. Mendungnya pun masih apa tebal. Ini kosong kayaknya kawan ya. Gak ada penghuninya, kita merantau atau apa ya. Kok gak ketemu orang ya? Gak ada orang. Jalur buntu ini. Bukan jalan, bukan jalan. Ternyata di sana ada rumah juga satu. Permisi. Benar-benar kosong rumah ini kawan. Kalau tinggal di daerah-daerah seperti ini kayaknya benar-benar cocok untuk menyepi ya. Mungkin butuh apa ya, mungkin yang kepengen menenangkan pikiran, pengen mencari kedamaian. Misi. Ini ada jalan setapak, tapi entah kemana. Hutan kawan, langsung hutan. Gak ada pemukiman sama sekali, langsung hutan. Ini rumah-rumah perbatasan antara hutan sama perkampungan lah ya. Gak ada orang. Gak ada orang. Kita harus cabut kawan, kita naik lagi. Itu ada seorang banyak yang rumpi.
Cukup sunyi kan kawan, cuma suara hewan-hewan, suara sapi, ayam, kambing. Ini semua rumah kayaknya punya kandang sendiri-sendiri ya. Memang setiap rumah wajib punya hewan, hewan piaraan, entah kambing atau sapi ya. Ngeri. Nah, kayak gini kalau jatuh, ampun ampun. Kita harus lewat sini. Mudah-mudahan nggak buntu lah ya, kita langsung bisa muter ke atas. Kira-kira sapi-sapi. Wih, ibu-ibunya lagi panen apa ini, benangka nih kawan. Well, mantap. Jam segini udah nongkrong. Kita lanjut kawan ya. Kita lanjut keliling. Ini yang namanya kampung suku Jawa yang ada di Tulungagung, lebih tepatnya di Pagerwojo bagian pelosok, udah pinggiran hutan kawan ya. Kalau di sana mungkin udah Trenggalek, perbatasan lah ya. Udah dapat beberapa meter atau beberapa rumah kok baru ini ya ketemu sama warga ya. Semua piaranya, wis banyak aset rupanya kamu di sini ya. Setiap rumah punya kandang, punya hewan piaraan. Ini ada pertigaan kawan. Ternyata di sana ada rumah lagi. Ngeri ini kalau malam ini, apa enggak ngeri? Kita harus turun kawan ya, daripada penasaran. Ini rumah atau kandang ya? Ini kandang lagi. Langsung hutan. Enggak ada pemukiman lagi, enggak ada rumah-rumah lagi. Hutan. Cuma satu ini mungkin yang terakhir ini. Ngeri. Barusan hujan kawan di sini. Jadi pagi-pagi udah nyampe lokasi sebenarnya, tapi hujan, gerimis terus. Enggak bisa lah ngambil video, licin juga iya. Kamera juga kena air pastinya ya. Oh alah, ini ternyata bukan rumah kawan, kandang. Ada suara motor di tengah hutan sana. Kabut tebal kawan, di sana masih hujan terus kayaknya. Arah bagian sana itu Tulungagung Kota ya kawan ya. Dan di sini, ini kalau nggak mendung pasti kelihatan ini pemukiman yang di area Waduk Wonorejo, di situ tepatnya ya. Berarti tadi rumah yang terakhir, perbatasan antara pemukiman warga sama hutan ya. Wis, ini lo camping di sini bener-bener mantep, cocok nih. Kita harus naik lagi kawan, takut nyasar nanti hujan pula ya kan, ini udah mulai gerimis-gerimis ini.